jalan yang sedang mengalami pelebaran. Pelebaran jalan ini sudah memasuki beberapa bulan. Memang istilahnya sekarang mereka sedang menjalani proses pengerasan. Dan nanti setelah proses pengerasan ini selesai, barulah nanti jalan ini akan diaspal. Jadi kalau kita lihat jauh di depan sana, bagaimana debu yang dihasilkan dari jalan ini sangat luar biasa. Apalagi kalau kendaraan melaju dengan cepat, maka debu akan berterbangan kemana-mana. Jalan ini debunya sangat luar biasa, apalagi kalau mobil ini melaju dengan kecepatan tinggi. Pelebaran ini cukup panjang, sekitar 5 km. Jadi untuk melewati jalan ini paling tidak dengan kecepatan yang pelan, kita membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Seperti ini tentu yang sangat menderita adalah rumah-rumah yang ada di kiri kanan jalan ini. Umumnya mereka yang punya warung, terutama warung makanan, walaupun mereka tetap membuka warungnya, mereka membuat penghalang sehingga tidak debu tidak masuk langsung ke dalam ruang makan. Begitupun juga bagi masyarakat yang memiliki toko-toko, sebagian dari mereka mengkhususkan untuk membuat tabir yang terbuat dari plastik sehingga debu tidak mengenai barang dagangan yang mereka jual. Nah, ini kita lihat bagaimana kalau kendaraan itu cepat, debu yang dihasilkan
banyak. Pengemudi kendaraan roda 2 baik yang bermotor maupun sepeda juga terpengaruh dengan kondisi ini karena mereka harus berhadapan dengan debu. Kita lihat setiap orang yang melewati tempat ini umumnya akan mengenakan masker. Dengan debu yang mereka hadapi sangat luar biasa. Nah, kita lihat di depan bagaimana truk menghasilkan debu yang sangat luar biasa.